What up guys, balik lagi di segmen Stadium Traveler dan masih barengan sama gue Fahri Mahar. Dan sekarang gue masih di Bandung nih, lagi di salah satu stadion kampus yang menurut gue agak keren sih. Ini namanya Stadion UPI Bandung. Nah ini gue sudah di depan stadionnya nih. Itu ada tulisan stadionnya. Ini stadionnya kecil, nggak stadion gede-gede banget ya. Tribunnya cuma ada bagian sini aja nih, tribun bagian apa ya, barat kali ya. Cuma ada salah satu tribunnya doang di utara, selatan sama timurnya itu nggak ada, cuma tembok-tembok aja sama dipagerin. Penasaran kan kira-kira dalam stadionnya gimana? Yuk langsung aja kita lihat gimana. Yuk guys, kita masuk dalam stadionnya. Ini kita sudah di dalam stadion, pinggir-pinggir dulu ya. Nih, ini stadionnya nih. Nah, ini bench pemain ya. Ini sih buat ini aja, ajang praktek olahraga ini kali. Apa, fakultas olahraga di sini. Nah, ini nih bench pemainnya. Tuh. Dan ini trek larinya ya, stadionnya. Masih tanah ya. Tuh. Oke, kita lihat aja ya dari dekat nih. Sebetulnya ini ada kontur hijau muda, hijau tua sih. Cuma ini kayaknya kurang dipangkas aja ini. Cuma sebetulnya sih yang bagus bukan di yang sini dipangkas, yang satu lagi dibiarkan tebal aja. Mestinya ada proses menyilang begitu. Jadi yang satu ke arah sana, yang satu arah sini sebaliknya. Jadi kelihatannya kalau dari tribun gitu ada gradien-gradiennya. Bagus. Masih overall ini rumputnya jenis ini campur ya. Ada rumput Manila sama rumput gajah. Iya benar, campur rumputnya. Ini untuk drainase airnya. Di nggak tahu ya berfungsi atau tidaknya sih, tapi overall sih bagus sih. Ini untuk ininya nih. Eh, miring. Nah ini untuk tribunnya, tribun stadionnya sih boleh lah. Meskipun ya cuma sekedar apa sih, sekedar semen gitu ya. Belum ada kursi seater. Sih kursi seater. Mana kursinya? Oke, nah ini overallnya untuk yang gawangnya sih sama aja ya. Kayak stadion-stadion seperti biasanya. Cuma nih rumputnya sih rata. Rumputnya rata banget ya. Bagus. Terawat. Kelihatan sih stadion yang kerawat sama yang gak kerawat. Tebel sih nih. Sumpah. Ini sih rumputnya tebel. Jadi kalau misalnya jatuh pun enak. Nih. Nah ini bagian gawangnya ya. Bagian gawangnya seperti biasa sih. Ini dari jaringnya masih jaring tali tambang. Nih, kita lihat aja ya stadionnya. Tuh. Ini stadionnya seperti ini. Dipakai teman-teman kampus olahraga aja nih, sama praktek-praktek olahraga ya. Untuk bagian kipernya kita lihat. Biasanya kan paling hancur nih bagian kipernya. Iya. Bener, cuma sih ditambal-tambal nih. Ini masih ada kelihatan tambalan-tambalannya nih. Tuh, bagian kiper meskipun botak di bagian tengahnya. Oh, ini bukan pakai tali tambang nih. Apa ya, tali apa ya? Nggak ngerti ini tali apa, cuma sih bagus sih emang sebenarnya lapangan bola tuh begini. Cuma ini udah agak kusam aja. Nah, ini tadi gue bilang nggak ada tribun di bagian utara sama selatannya. Nah, ini pagar-pagar besi semua. Di sana nggak tahu tuh apa ya, yang di sebagian sana hutan-hutan doang. Cuma bagian di belakang tribunnya itu ada gelanggang olahraga. Ini gor nih, sorry, ini gor. Cuma di sana itu ada kolam renang gitu. Ini tuh stadionnya. Oke sih untuk latihan-latihan Persib Bandung sih bisa. Kalau menurut gue, ini sih stadionnya dari segi rumputnya ya, lapangannya ya, lebih bagus dari Stadion Arca Manik. Tuh.
Nah, tadi gue juga sempat ke lihat Stadion Arca Manik ya, masuk juga, cuma ada masalah perizinan juga. Karena ini hari libur, tanggal 15, Jumat Agung ya. Akhirnya kita nggak diizinin untuk ambil gambar, hanya bisa lihat-lihat aja. Tapi dari segi rumput tadi gue lihat, rumputnya bagus, rumput Manila, cuma tidak terawat banget ya. Ada rumput-rumput liarnya, banyak banget. Jadi emang di sana itu yang dipakai itu hanya apa, trek larinya aja. Trek larinya sih udah oke. Kalau di lapangan ini ya, kalau di lapangan Stadion Arca Manik. Tapi gua Persib bisa di situ ya latihan ya. Pantas aja dulu pas gua lihat ya di artikel Persib Bandung pakai apa Stadion Arca Manik hanya untuk latihan ringan aja. Kalau untuk latihan berat kayaknya nggak mungkin karena keras banget. Rumputnya dibandingin rumput Stadion UPI ini, di Stadion UPI ini menurut gua better sih. Untuk papan skornya sih biasa banget ya. Nama juga stadion kampus sih. Cuma begini doang. Si nih kursi untuk ganti-ganti skor. Ini trek larinya nih. Belumut ya. Tuh ini sebelah kanannya ada sport hall. Bagus sih, lengkap juga nih UPI. Belok juga sini nih. Coba pinggir. Blok ya? Gile. Nah ini untuk gradasinya tuh kelihatan banget ya. Nih, gradasinya sih kelihatan. Ini kayaknya baru dipapas rumputnya ya, kelihatan banget. Tapi dia modelnya yang ini tebel, yang ini tipis. Sebenarnya kan nggak begitu ya kan. Ya ini untuk lempar lembing sini juga ada ya. Tuh, ini tebal banget nih rumputnya nih, gue injek nih. Tuh, rumputnya tebal, enak buat main bolanya. Ini, tuh. Ini untuk atlet lempar lembing di sini. Bagus, rumputnya terawat banget. Sekarang kita ke bagian tribunnya ya guys. Oh iya, yang kurang dari stadion ini sih untuk main malam atau latihan malam sih belum bisa karena ini gua lihat dari sekelilingnya sih nggak ada lampu penerangan nih. Itu sama sekali nggak ada. Cuma di bagian tribun doang tuh ada beberapa sih. Ya kan? Kita ke bagian tribunnya. Turun dulu. Ini toiletnya ini. Boleh. Nah, ini kita di bagian ujungnya ini toiletnya nih. Ini toiletnya. Bersih sih, lumayan bersih. Cuma ya gini lah kondisinya. Oke. Ini tribunnya. Kita naik saja, guys. Waduh, pohon ini nih, jeruk nipis. Tuh, pohon jeruk nipis. Ini tribunnya. Tuh, biasa banget ya emangnya. Ya, nama juga kampus ya. Tapi rumputnya sih bagus tuh. Nih, point of view dari tribun, penonton. Tuh, ya. Ya, gini lah kondisinya nih. Belum single seat ya. Ya iyalah. Oke guys, nah kayaknya gitu dulu ya di Stadion UPI Bandung ini. Tadi kita udah lihat fasilitasnya kayak gimana sih. Sebenarnya tadi ada musola juga. Bagian belakang gue tuh ada musola, cuma lagi sholat. Jadi untuk ambil gambar enak juga. Di sebelah sini juga ada toilet juga. Jadi ya lumayan lengkap lah untuk stadion ya, fasilitas-fasilitas untuk ganti baju segala macam kan. Oke guys, segitu dulu info kali ini. Di Stadion UPI kali ini, jangan lupa saksikan segmen Stadium Traveler di stadion-stadion
yang gak kalah keren dari stadion ini. Bye-bye.